Oke, selamat siang. Saya mau membuka paket yang dilempar oleh ekspedisi ke rumah. Jadi ini adalah ganjelan per ya buat Toyota Race. Jadi udah banyak yang mengeluhkan Toyota Race bagian belakangnya itu ambles kalau diisi penuh. Ya, jangankan diisi penuh atau tidak juga ambles dia ya, karena memang ringan. Kardusnya seperti ini, kotaknya waduh ini kotaknya pecah. Di sini tulisannya AMT, perasaan saya nggak pesan merek AMT. AMT ada buffer, kayaknya saya nggak pesan merek AMT, tapi dikasih kardusnya udah tua nih kardusnya. Dan ini udah banyak gesek-gesekan, padahal kotaknya sebenarnya bagus ya, bisa buat taruh barang. Tidak ada kabel tisnya, tetapi dikasih seperti begini ya bentuknya. Saya sih nggak tahu ini muat atau tidak, tapi sini ada tulisannya AMT ya. Silikon. Dari silikon. Ya, seperti biasa, order di online beda nih barangnya kayaknya. Kenapa saya, waduh, kayaknya kenapa saya bilang beda? Karena titik-titik lubangnya beda nih. Ini kan buat naruh kabel tis ya. Kayaknya di iklan nggak seperti begini deh. B ada tulisannya. Jadi ini untuk Toyota Race bagian belakang ya. Gede banget loh. Kalau lihat di iklannya sih kecil ya barangnya, tapi ini gile gede banget ini. Ya, seperti biasa kalau di online ya barang di order tidak sesuai dengan deskripsi ya. Makanya saya juga berdagang online, saya berusaha 100% sama sesuai deskripsi apa yang Anda beli ya. Oke, nanti kita review lanjutan untuk masang di bagian belakang Toyota Race ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Ini saya beli yang murah aja, 200 ribuan, 250 kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini nggak tahu nih, cetakan malnya nggak bener nih ya. Ini kenapa ya? Ini lubang ininya dempet di dalam. Ini bisa dempet, tapi yang ini renggang, ini dempet lagi, renggang. Oh, memang begitu ya. Dempet, apa, ini renggang, dempet, renggang, dempet. Harus sama ya, kanan-kiri. Kalau nggak sama, kan ganjelannya ketetapan pernya jadi beda ya. Jadi nggak seimbang dong, kanan-kiri ya. Harus sama nih. Ya. Ini saya beli yang murah doang, karena ada juga yang harga begini sampai 1,5 juta loh, 4 biji ya. Ini sepasang 200, kayaknya nggak sampai 200 deh ya, 160-an ya, dari silikon ini. Ya, dari silikon, ada yang dari karet alam, ada yang dari macam-macam. Untuk Toyota Race bagian belakang tipenya B ya, 160 ininya. Tapi saya sih belum bongkar mobilnya, nanti coba saya bongkar. Saya mau pasang, lagi mau nyari dongkraknya dulu bro, belum ada dongkrak ya. Dongkrak saya pakai dongkrak orinya, males lagi buka-buka di bawah jok depan ya. Mau nyari dongkrak buaya yang gampang buat masang ini bagian belakang. Saya nggak beli bagian depan soalnya yang ambles bagian belakang gitu ya, yang terlalu goyang-goyang dompet bagian belakang. Bagian depan sih anteng lah ya. Oke, nanti kita review pemasangan di mobilnya ya.
lagi nggak apa-apa. Nggak usah bawa, kayaknya atas doang cukup.